Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Ivan. Dan kali ini gue mau cobain buat gacha status weapon ya. Jadi di live sebelumnya gue pernah gachain status weapon kurang lebih 300 atau 400 ionized coating, tapi gak dapat warna ungu guys. Dan ternyata katanya biar dapat warna ungu kita harus pakai ini guys, jadi ngelock. Nah kita harus pakai inti nano kristalin ini buat ngelock status biru supaya chance status ungunya naik gitu guys. Oke kalau gitu sebelum gua coba gacha, katanya mitosnya guys ya, cuci tangan dulu. Nah cuci tangan dulu biar gachanya wangi. Oke gua bakal coba guys, cuci tangan dulu. Ntar gua gachanya di kursi aja ya. Oke let's go. Nah, langsung aja kita gacain senjata AK gua nih. Sekarang gua udah siapin 300 kalau nggak salah ya. Gua udah siapin 300. Oh, 400 ternyata guys. Gua udah siapin 400. Semoga kali ini bisa dapat status yang GG ya guys ya. Ini sebenarnya kurang semua sih. Gua ngincer damage critical sebesar 6,7%. Karena itu paling gede ya buat di damage critical. Ya, langsung aja kita ganti statusnya. Yang pertama, wow, di zong ya. Waduh, ini nggak butuh sih, agak kurang ya guys ya. Oh, gue cuma punya 12.000. Waduh, semoga silvernya cukup guys, karena NSK coatingnya cukup banyak ya. Ini biru-biru semua sih, cuman belum bagus ya, kita ganti lagi. Masih belum bagus. Masih belum bagus. Wah, susah banget ya ternyata nyari status warna ungu. Warna biru yang lebih bagus pun susah, guys. Kayaknya silver kurang deh. Oh no. Ya, kita sudah menghabiskan sebanyak 100 dan belum dapat yang bagus. Ya, ini naik sih ratingnya, guys. Cuma gua masih lebih mending yang ini karena ini enak banget damage-nya. Mungkin weakness damage, tapi weakness damage itu ada yang ungu, guys. Ganti lagi. Oke. Aduh. Habis goldnya, silvernya guys. Gua coba beli silver dulu kali ya. Oke, jadi gua udah beli silvernya. Kita lanjut lagi. Dan masih zong. Oh my god, ini 6%. Oke, gua karena gua ngincer ini guys ya, damage critical. Semoga nggak zong ya, ini gua korbankan nggak apa-apa. Hentikan status awal, semoga dapat warna ungunya. Please, kita kunci. Tuh, 2000 coy, mahal bet. Oke, nggak apa-apa, karena naik, gue ganti langsung. Kita kunci lagi. Let's go. Oh no, kayaknya silvernya kurang lagi guys. Oke, okay, gua akan beli lagi silvernya. Let's go, kita coba lagi modif. Oke, okay, naik ya. Tapi masih belum dapat status warna ungu, guys. Wah, ternyata sesusah itu ya nyari status warna ungu. Dan gua udah habis nano kristalinnya. Jadi kita coba tanpa di lock statusnya. Gua akan mungkin coba senjata lain kali ya, heavy weapon kali. Pin udah bagus guys menurut gua segini. Susah banget coy nyarinya. Eh nggak apa-apa, ini lagi aja.
Kita cari lagi. Oh, ini naik nih. Ada critical hit, ada damage critical, armor piercing, tapi kita akan mengorbankan weakness damage ya. Oke deh, nggak apa-apa. Oke, abis lagi guys. Kita lanjut lagi sampai abis. Ini all in guys ya. Nice, dapatnya 200 tapi kurang bagus ya, karena untuk DPS ini kurang bagus guys. Kekuatan skill itu buat healer biasanya. Oke, gua akan skip yang ini. Dan sisa 3 kali lagi. Yang terakhir, guys. Ya, jadi kira-kira gitu ya buat ganti-ganti status, gacha status itu enggak ada PT-nya. Ya, dan emang susah banget buat dapetin warna ungu karena pertama kita harus nge-lock ya salah satu ini supaya dapat warna ungunya, chance-nya naik, tapi tadi gua udah lock 13 kali ya, sebanyak 13 kali dan masih belum dapat status warna ungu guys. Jadi kalau misalkan ada yang mau gacha status itu dipikirkan baik-baik aja, kalau bahannya kurang mending disimpan dulu ya, terus jangan all in kayak gua tadi. Lebih baik kalau misalnya udah dapet, oh segini udah cukup nih puas, ganti aja guys ke armor misalnya, ke baju misalnya, terus kepala itu. Ini baju gue jelek banget nih, cuma 82. Tuh, terus celana ya kan cuma 70 72, dan yang kecil-kecil gini guys dinaik-naikin dulu aja. Oke, kira-kira ya segitu guys. Nggak dapet warna ungunya nggak masalah deh, yang penting ratingnya naik. Oke, mantap banget yang gacha status. Ya, jadi segitu aja guys untuk gacha status hari ini. Meskipun dapat ungu tapi oke, enggak apa-apa, kita ambil hikmahnya aja guys ya. Dapat biru-biru 2, naik status ratingnya sedikit enggak masalah. Dan sampai sini aja videonya. Sampai ketemu lagi di